Kampus UNER mendapatkan kesempatan istimewa menggelar kuliah umum dari tokoh nasional. Kali ini, Tanri Abeng, Begawan Manajemen Indonesia, memberikan kuliah umum selama 1,5 jam pada Jumat 5 April 2019 di Garuda Bukti Universitas Airlangga. Dihadiri ratusan peserta, Tanri Abeng memaparkan materi tentang BUMN Lembaga Pelaku Ekonomi Negara dan Politik Ekonomi Inklusif Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMR. Selama menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan 7, Tanri Abeng memang melakukan sejumlah upaya dalam penyelamatan BUMN, seperti mengeluarkan BUMN keluar dari birokrasi menjadi korporasi, dukungan BUMN untuk privatisasi dari ancaman krisis, dan perubahan pada jajaran kepengurusan seperti pada Maskapai Indonesia. Dari Kampus C, UNER Channel melaporkan.